kita ini bikin tempat tapak untuk cerpelin kita ya, tiang pelin kita ya, tonton semua. Nanti yang di sana akan kita pindahkan ya. Nanti kita akan pindahkan ke jalur sebelah sini ya, tonton semua. Karena yang kita jaga nanti ada masuk alat berat ya, tonton semua. Ya, tonton semua, beko alat berat. Jadi takutnya sangkut, jadi kita pindahkan ke sini ya. Sudah selesai kita gali satu ya, tonton semua. Kita pindah lagi ke tempat lainnya sana. Ini lubang kedua sudah jadi ya, tonton semua. Nah, yang satunya lagi kita buat dekat rumah sana ya, tonton semua. Oke, kita balik lagi ke pondok ya, tonton semua. Ini cuaca sudah mau hujan lagi ya. Tak ada hentinya ini. Bentar berhenti, sebentar hujan. Sudah mulai gerimis lagi. Nah, satu akan kita lubang di sini ya, tonton semua. Pas di depan pondok kita ya. Bocor dulu tempat dulu nanti yang belen kita ya. Dua, tiga. Mundur, mundur. Op. Oke. Tunggu. Oh, arahnya ya ke jalan. Pas ya. Ya, bengkok ke jalan. Potongan serak jadi kecil. Kita jadi ini. Selama dia tahan. Wih. Tahan-tahan terus ini dia. Ngap, ngap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Kita diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita mau plaster dinding kamar ya. Jadi kita mau ayak pasir dulu ya, teman-teman semua. Kita buat seperti ini. Karena ini Birega pun lagi pergi keluar dia, teman-teman semua. Ya, pergi belanja tadi.
Ada waktu ya? Ada lah. Jadi kan baru pulang dari Belanda ya teman-teman semua. Ini tahap apa dibawa ya? Tabung. Tabung gas. Ada kuenya? Ada. Nah ini salak cuman ku beli. Salak pun jadilah di hutan ini mah. Yang penting salak kan biar supaya ada aja cuman oleh-oleh. Nanti buat oleh-oleh Biregar buat salak itu teman-teman. Mari makan salak. Karena biasa Biregar kalau ke pasar ya kan Bang Milala langsung nanya dia, ya, apa oleh-oleh Biregar katanya. Nanti kepaun pula dia kan kalau enggak ada bawa Biregar apa-apa. Pakai wajinya, pakai wajinya. Mana bajunya ini? Ya, Fiona baru pulang sekolah itu. Ada. Ya, buat teman-teman semua tadi Biregar baru sampai dari belanja ya. Nah, karena perbekalan kita pun sudah habis, jadi Biregar tadi belanja, Biregar beli ikan pare. Nah, ini Biregar beli ikan parenya tadi cuman 15.000 ya. Nah, sudah cukup lah ini sama kita. Nah, ini mau Biregar sambal dengan tahu ya. Nah, ini tahunya sudah digoreng. Nah, ini dia cabenya sudah digiling ya. Ini tomatnya sudah diirisi juga. Nah, ini sekarang Biregar tinggal menggoreng ikan parinya ya. Nah, ini tadi Biregar sekalian juga beli ayam untuk sayur kita besok ya, karena besok kita kalau tidak ada langan, mungkin cuaca pun mendukung, kita potong buah ya. Jadi ini Biregar siapkan sudah untuk sayur kita potong buah ya. Tadi Biregar beli ikannya, ayamnya beli karena ini pun ayam sudah murah 25.000 kilo. Jadi tadi ini Biregar beli kilo ya. Tapi ini Biregar rebus dulu biar supaya dia tidak bau untuk ke besok ya. Sudah mulai gerimis lagi ya teman-teman semua. Ini pasirnya kita tutup biar jangan basah ya, karena kita kesulitan untuk mengayaknya basah. Besok pun kita payah juga untuk mengaduk semen ya. Mudah-mudahan nanti tidak begitu deras, kita bisa langsung plaster ya teman-teman semua. Bila waktu nanti masih panjang, kita plaster di kamar. Kalau waktunya kira-kira sudah mendekat, kita plaster yang di depan ini saja ya. Biar agak rapi dulu yang di depan ini ya teman-teman semua. Tapi kita mau utamakan yang di kamar dulu, karena barang-barang kita semua masih berserak di luar. Kita masih berantakan ya. Jangan suka apa-apa kau makan nih. Iya. Ini sudah kita buat sambalnya. Dan ini ya. Sudah masak sayur siang kita. Nah, syukur alhamdulillah ya teman-teman semua. Di sini ada rezeki dari kakak Amin yang berada di Singapura untuk adik angkat ya. Tadi Biregar keluar sekalian mengambil uang ini. Nah, buat kakak Amin, ini uang yang kakak amanahkan untuk Bunda Jaki.
Sudah Bik Regar ambil ya kak ya. Ini kami serahkan sama Bunda Jaki. Terima kasih sekali atas perhatiannya kepada adik angkat kami ya. Mudah-mudahan ini sama adik angkat berguna ya. Ini ada uangnya 650 ya kak ya. Ini segera kami serahkan ya ini. Nah ini Mak Jaki. Di pesan sama kakak, bagi sama Bunda Jaki untuk keperluan sama Bunda Jaki untuk keperluan dapur katanya. Cuman ya kalau ada yang lebih penting rasa kalian gunakan. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya sudah kami sampaikan ya kak ya. Nah ini buat kakak, ini yang di Singapura, ini uangnya udah Mak Jaki terima ya kak. Sekali lagi Mak Jaki mengucapkan terima kasih banyak. Kalau kakak di sana sudah berbaik hati, mau membantu keluarga kami. Buat abang juga terima kasih sudah penuh hati membantu dan mendukung kami. Sama-sama. Ya sekali lagi terima kasih sekali buat kakak Amin di Singapura atas rezekinya sudah kami sampaikan ya kak ya. Mudah-mudahan amal ibadah kakak Allah balaskan, dilipat gandakan rezekinya, diberikannya kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Amin. Nah ini kita mau plaster di sini aja teman-teman semua, karena kalau kita ke dalam pun sudah tanggung, cuacanya nggak menentu juga dari tadi ya, hujan panas ini. Ada ini minum kopi ya teman-teman semua, baru dibikin Bik Regar. Mari kita minum kopi dulu teman-teman semua. Ini sekali ini kita tinggal plaster ya di sini ya. Wah. Baiklah teman-teman semua, nah, ini sudah sore ya teman-teman semua, dan kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya teman-teman semua. Dan terima kasih banyak kami ucapkan atas kasih sayang dan dukungan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, amin. Nah teman-teman semua, sampai di sini dulu. Dan ketahuilah satu hal teman-teman semua, apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, menjunjung tinggi waras. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi.